Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi pada hari ini Dua Sawan kembali lagi ke Jalan Swadaya Raya. Ini adanya di Jelambar, ngikutnya Jakarta Barat. Sebelum mulai, Ajin selalu mendoakan buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, diberkahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Jadi hari ini kita sudah berada di depan persis lah untuk kios burung, yang kiosnya nggak terlalu besar, tapi burung-burungnya menurut kita rekomendasi teman-teman ya. Kita terakhir ke kios ini sekitar 26 hari yang lalu. Kita langsung coba masuk, nanti ketemu sama sang pemilik atau owner kios aja ini teman-teman. Mana orangnya nih? Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas Haji. Ini dengan RPK Jelambar Mas ya? Ya betul. Gimana Mas kabarnya hari ini? Hari ini alhamdulillah baik ya. Gini Mas, ini kan masih sesi lebaran ya, ya. Ada yang mau dicapain buat teman-teman kecamannya nih? Ya ini kan masih dalam aroma-aroma lebaran ya. Oke. Saya dari toko yang berkam-berkam mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin kepada kita semua. Kalau misalkan ada salah-salah kata apa perbuatan yang kurang berkenan di hati para kecamannya, mohon maaf lahir batin ya. Oke. Terus hari ini Mas stoknya gimana Mas nih? Untuk hari ini kita stoknya nih ada mure prestasi, jalan lapangan, juga gacoran gitu. Jadi masih komplit ya? Masih komplit. Terus untuk kirim-kirim Mas, melayani kirim sampai kemana aja Mas nih? Untuk kirim-kirim kita melayani senusantara ya. Oke. Dari Sabang sampai Merauke pokoknya. Terus kalau masalah ongkir gimana nih Mas? Kalau untuk ongkir kita di pulau 10 Jawa itu kita ada gratis ongkir. Oke. Kecuali di luar pulau ya, kita belum gratis ongkir. Kalau ada yang mau tukar tambah Mas itu gimana? Misalkan ada yang tukar tambah gitu? Kalau untuk tukar tambah itu bisa. Dengan catatan itu burung si penukar itu wajib dibawa ke kios. Oke. Jadi supaya kita bisa ngecek fisiknya, terus si penukar bisa milih burung yang mau ditukar. Siap. Langsung kita pantau aja Mas ya. Siap, monggo. Pertama kita dari burung mure batu dulu Mas ya. Iya, betul. Ini maksudnya burung gimana Mas? Lagi baru datang, belum kondisi atau gimana? Itu kemarin sempat digantang, cuman pas baru digantang selang 3 hari itu langsung ambrol, rontok bulu, langsung rontok bulu. Jadi mabung lah ya. Iya. Tapi sebelum kayak gini Mas, maksudnya burung udah pernah jalan lapangan, pernah prestasi atau gimana? Kalau ini kemarin kita juga pas digantang itu jalan. Oke. Baru masuk nominasi aja. Oh, nominasi. Iya. Terus mabung. Mabung. Ini harganya lagi kondisi kayak gini berapa Mas? Kalau kayak udah kayak gini kita jual rugi aja ini. Jadi 1.500.000. Oh, jadi cukup 1.500.000. Iya. Padahal burung nominasi terakhir digantang ya. Nominasi terakhir. Tapi ini untuk sampai ke alus lagi Mas, bulunya kurang lebih berapa lama lagi Mas? Kurang lebih. Kalau untuk kondisi sekarang ya kisaran 3 bulanan lah. Kurang lebihnya ya. Kurang lebih. Oke, ini jadi buat teman-teman yang lagi nyari mure batu harga murah, tapi sebenarnya burung ini berkualitas ya. Burungnya berkualitas. Cuman karena bulunya lagi seperti ini aja ya. Betul. Jadi kadang-kadang kios itu nggak sabar biar cepat muter aja gitu ya. Betul. Oke, makanya dibilang tadi ngejual rugi. Jual rugi aja. Oke. Terus kalau yang sebelah kayak gini Mas, ini maksudnya yang gimana Mas? Yang itu balak Mas. Balak cuman lagi mau jatuh bulu kayaknya. Iya, ini di kepalanya pun dia lagi mulam-mulam lah ya. Ya. Ini tapi tadinya Mas sebelum ya kondisi seperti ini udah pernah jalan lapangan atau pernah digantang atau gimana? Kalau ini udah jalan lapangan, cuman ini kondisinya lagi nyulam kepala. Berarti ini materi udah banyak Mas lah ya? Materi udah banyak. Harganya Mas yang ini berapa nih? Kalau itu 1,8. 1,8? Iya. Ini cuman balak ya? Balak. Tapi kalau harga segini Mas, ada gratis ongkir kah atau gimana? Kalau yang ini 1,8 kita gratis ongkir se-Jakarta aja. Nanti oh, kita se-Jakarta. Kasih kandang kota. Oh, dikasih kandang kota. Iya. Nah, terus kalau yang tadi kayak gini Mas, ini ada gratis ongkir kah atau? Kalau ini enggak. Oh, enggak. Iya. Kalau ini wajib ke kantor kios saja. Siap, siap, siap. Terus kalau yang ini Mas nih. Ini lagi dorong ekornya ya. Kalau itu lagi dorong ekor. Tapi sebelum kayak gini Mas, maksudnya udah pernah jalan lapangan, udah pernah prestasi atau gimana? Kalau ini pernah prestasi Mas. Pernah prestasi? Pernah prestasi. Harganya berapa Mas sekarang? Ini harganya 1,8. 1,8? 1,8. Ada gratis ongkos kirim? Gratis ongkos kirim se-Jakarta aja. Se-Jakarta? Iya. Oke, ini jadi burung pernah prestasi, cuman ternyata di kios mabung. Iya. Jadi dijual lebih murah Mas ya? Lebih murah. Daripada ngendep lama. Iya. Jadi biar perputarannya itu cepet lah ya? Iya, betul. Jadi mungkin buat teman-teman yang paham, yang punya feeling, karena burung prestasian ini lagi kondisi seperti ini, nanti kalau udah mulus lagi, udah
kondisi lagi mungkin harganya akan berbeda lagi, ya, Mas, ya. Iya, pasti. Harganya udah pasti beda. Iya, kalau belum terjual, ya. Iya. Terus yang dikeluarin, Mas? Iya, betul. Ini untuk yang gimana lagi nih? Kalau ini MH, Mas. Mudah hutan. Mudah hutan. Tapi non gembung, ya? Non gembung. Itu lagi dorong ekor gitu. Tapi burung ini sebenarnya burung udah rawatan, udah mapan atau gimana, Mas? Ini burung udah mapan, udah rawatan. Oke. Okay. Cuman pas sekarang ini lagi dorong ekor. Lagi dorong ekor. Lagi ngerapin ekornya aja gitu. Ini cetrekannya kenceng, ya? Lumayan kenceng. Gitu. Kira-kira, Mas, harganya lagi dorong seperti ini berapa nih? MH udah mapan nih. MH udah mapan ini bawa sama kandang ini 1,5 aja. 1,5. Iya. Ya sangkar udah seadanya, Mas, lah, ya. Iya. Tapi kira-kira nanti ini dapat kerodong nggak, Mas, nih? Ya nanti kita kasih kerodong lah. Iya. Masa mau dibawa kayak gini? Iya, nanti kabur-kaburan di jalan, ya. Oke. Ini kalau kayak gini ada gratis ongkir kah atau gimana, Mas? Kalau ini gratis ongkir se-Jakarta. Se-Jakarta. Oke. Ini pun hanya satu ekor MH-nya. MH-nya tinggal satu ekor ini. Siap. Selanjutnya lagi, Mas Eko. Iya, gitu. Kita ke cucak hijau, ya. Ini informasi burung udah pernah jalan lapangan, pernah digantang atau kaca rumahan nih? Kalau ini udah pernah digantang, Mas. Pernah digantang? Udah pernah digantang. Kemarin pas terakhir sebelum lebaran itu masuk nominasi. Nominasi? Oh, berarti burung ada mental dan ada materinya, ya? Asli. Ini kira-kira mau dijual atau buat lanjut gantang, Mas, nih? Kalau misalkan gak ada yang minat, ya digantang. Cuman kalau ada yang minat, monggo. Harga jualnya? Kalau ini kita jual di harga 2.500 full set. Full set. Ya. Ada gratis ongkir kah? Ini gratis se-Jabodetabek. Se-Jabodetabek. Ya. Ini buat teman-teman yang punya feeling yang biasa main cucak hijau, Mas, ya. Tapi kalau saat sekarang misalkan, Mas, mau di misalkan ada teman-teman yang mau pantau lapangan, ini udah siapa atau harus dikondisikan dulu atau gimana? Kalau kondisi sekarang sih lagi rada birahi, ya. Agak birahi. Jadi harus dikondisikan lagi gitu, ya. Cuman ini karena udah pernah nominasi, jadi burung ada mentalnya, Mas, ya? Udah ada mentalnya. Jadi kalau digantang bahasanya nggak malu-maluin, ya? Udah pasti jalan lah. Oke. Ini emang cuma satu ekor? Ini tinggal satu ekor aja. Oh, jadi nggak ada pilihan lain, ya? Nggak ada pilihan lain. Dari cucak hijau sekarang kita ke cucak jungko, Mas. Iya, betul. Ini jadi salah satu jenis burung masteran yang kayaknya buat teman-teman pemain gantangan wajib punya, ya. Wajib punya ini. Itu udah gacor lagi, Mas, ya. Udah gacor, udah pokoknya nyeracat-nyeracat. Nggak ada diemnya nih hari-harinya. Harga jualnya? Kalau ini kita jual di harga 2.800. 2,8. Oh, full set. Iya. Ada gratis ongkir kah? Ini gratis ongkir sepuluh Jawa. Sepuluh Jawa. Oke, ini buat teman-teman yang masih ragu tinggal datang ke kios dipantau langsung, Mas, ya. Betul. Tapi kalau yang udah percaya dan udah pernah beli, silakan dicat ke nomor A-nya, nanti kita dikirim, ya. Iya. Insya Allah amanah, Mas, ya. Insya Allah amanah. Stok? Stok tinggal satu. Jadi nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain. Sekarang, Mas, yang di bagian luar. Iya. Ini udah mulai bunyi-bunyi, ya. Ini udah belajar ngeropel-ngeropel ini. Iya. Ini cucak aromasnya masih remaja toh? Masih remaja, masih sekitar 6 bulanan. 6 bulanan, masih muda banget, ya. Muda banget. Tapi informasi burung hasil ternakan atau hutan, Mas? Ini hasil ternakan. Ternakan, tapi udah rajin bunyi, Mas, ya? Udah rajin. Ini jadi kayaknya calonnya nanti kalau pas dewasanya kayaknya enak, Mas, ya? Udah pasti enak. Karena ini remaja juga rajin seperti ini, ya? Iya. Harganya, Mas, berapa nih? Kalau ini kita jual di harga 5,5 full set ini. 5.500 full set. Full set. Ini sangkarnya sangat ukir lagi, ya. Sangat ukir. Ini kayak udah terjangkau, Mas, lah, ya. Ya udah lumayan lah. Ini ada gratis ongkir kah? Ini gratis 10 Jawa. 10 Jawa. Oke, ini buat teman-teman yang biasa main cucak rowo, silahkan dieksekusi, Mas, ya. Iya. Karena remaja tapi udah rajin, ya. Iya. Stoknya? Stok tinggal satu aja. Oh, jadi lagi-lagi nggak ada pilihan lain, ya. Selanjutnya lagi, Mas, sekarang ya. Kita ke Murepati lagi, ya. Iya, betul. Ini ternakan hutan atau gimana nih? Itu ternakan, Mas. Udah pernah jalan lapangan, gacor rumahnya atau gimana nih? Kalau itu prospek ke lapangan. Jadi udah pernah jalan lapangan? Udah pernah jalan lapangan. Jadi yang dimaksud jalan lapangan di sini, burung kalau digantang nggak malu-maluin, Mas, ya? Betul. Kerja lah gitu, ya? Pokoknya, iya. Kalau di atas pasti kerja. Oke, ini ring apa, harganya berapa nih? Kalau ini namanya ringnya Alea BF. Oke, harganya? Harganya 3.500. 3.500 full set. Iya. Ada gratis ongkir kah? Gratis ongkir 10 Jawa. 10 Jawa. Ini buat teman-teman yang lagi nyari Murepati, arahnya prospek buat digantang, ya. Ini mungkin salah satu rekomendasi, Mas, ya. Iya. Jadi tinggal nyari setting-settingan yang tepat. Iya. Biar gimana caranya burung ini nanti optimal digantang gitu, ya. Pokoknya tinggal nyari settingan sama
nyari hoki aja di lapangan. Ale ABF ya? Iya. 3,5 full set. 3,5 full set. Free ongkir sepuluh Jawa. Pulau Jawa. Sekarang kita ke yang di kerodong warna merah mas. Iya. Ini pastel dewasa atau gimana nih? Itu burung dua kali mabungan. Dua kali mabungan. Iya. Oke. Okay. Kode ringnya Ocol Marocol. Ocol Marocol. Iya. Ini namanya agak nama lucu ya. Namanya Ocol Marocol. Ini tapi udah pernah diganteng atau emang baru gacor rumahan atau udah pernah prestasi nih? Itu jalan lapangan mas. Jalan lapangan jalan juga. Jalan lapangan juga. Oh, jadi lagi-lagi burung udah diganteng lah gitu ya? Iya. Jadi maksudnya diganteng itu nggak kelowo lah gitu mas ya? Ya pokoknya kerja di lapangan. Kerja di lapangan ya. Oke ini tadi apa Ocol Marocol? Iya nama ringnya Ocol Marocol. Harganya berapa mas? Untuk harganya kita kasih 3.500 full set. 3.500 full set. Full set. Ini sangkarnya juga lumayan bagus mas lah ya. Sangkarnya lumayan bagus. Ada gratis ongkir kah? Gratis ongkir 10 Jawa. Oh 10 Jawa. Oke ini lagi-lagi buat teman-teman pokoknya yang lagi nyari murai batu. Ya arahnya buat diganteng ya mungkin ini salah satu rekomendasi mas ya. Setelah salah satu rekomendasinya. Jadi tinggal silakan nyari-nyari settingannya gitu ya. Iya. Siapa tahu nanti ketemu settingan yang tepat di orang yang baru, wah burung bisa kerja dan maksimal bisa juara gitu ya. Iya betul. Ocol Marocol ya. Amari Ocol Marocol. Sekarang kita masih sama ke murai batu lagi mas. Iya. Sekarang yang kerodong warna biru muda ya. Iya. Kandang warna coklat. Ini hutan ternakan atau apa nih? Kalau ini ternakan mas, tapi nggak pakai ring mas ya? Iya los ring. Oh ternakan tapi los ring. Ternakan los ring. Tapi burung enak mas loh. Enak banget ini mas. Ini bosnya udah pernah prestasi atau jalan lapangan atau gimana? Kalau ini jalan udah pasti. Ini prestasi di laper. Prestasi di laper. Iya. Oh, pantesan burung dikeluarin enak seperti ini mas ya? Iya. Jadi materi nggak perlu diragukan lah ya? Iya betul. Volume juga oke lah ya? Volume tembus. Ini maksudnya ring, ya los ring ya? Los ring. Harganya berapa mas? Untuk harga kita kasih 4.500 full set. 4.500 full set? Iya. Ada gratis ongkir kah? Gratis ongkir tentunya 10 Jawa. Ini burung lagi on mas ya? Lagi on. Ini jadi kayaknya kalau misalkan diganteng untuk saat-saat ini kayaknya lagi masih oke lah ya? Masih oke. Iya maksudnya masih itu. Masih on fire. On fire lah. Ini jadi buat teman-teman. Ini pokoknya los ring ya? Los ring. Yang tertarik silakan di screenshot aja ya. Iya. Karena burung lagi on banget. Ya. Langsung WA ke nomor WA. Iya. Yang ada di layar video pojok kiri atas ya. Iya betul. Terus mungkin buat teman-teman yang kayaknya masih ragu, silakan datang ke sini sambil ngopi-ngopi nanti dipantau langsung mas iya, ya. Itu lebih afdol langsung pantau ke dia. Iya. Jadi biar real melihat burungnya seperti gimana, biar maksudnya ya lebih yakin lah gitu ya. Iya, betul. Tapi lagi-lagi buat teman-teman yang udah percaya dan udah pernah beli. Silahkan dicat ke nomor A-nya, terus minta dikirim ya. Iya. Amanah mas ya? Amanah. Yang dikeluar lagi mas? Iya. Kandang warna hitam, kerodong warna merah ya? Iya. Ini pastol udah mapan atau gimana nih? Itu pastol tinggal jatuhin bulu sayap mas. Masih ada bulu trotolnya. Tapi bulu materinya enak mas ya? Materinya udah pasti, udah enak, udah banyak isiannya juga. Ini jadi masih muda banget dong mas ya? Masih muda banget. Tapi dari tra-tra gimana mas informasinya mas? Kalau ini saya dapatnya dari tra prestasi. Oke. Nama ringnya ini K88. K88. Iya betul. Harganya berapa mas? Kalau ini kita kasih harga 3.500 full set. 3.500 full set? Iya. Gratis ongkos kirim? Gratis ongkos kirim 10 Jawa. Oh ini kapas tembaknya enak juga mas ya? Enak. Ini jadi masih ada bulu trotolnya di sayap ya? Di sayap masih bulu trotol itu. Jadi ini kategorinya kalau menurut saya pribadi pastolan prospek ya? Pastolan prospek ini mutasian sih. Iya mutasian lah ya. Iya. Kalau kan ini dari trotol baru mau ke pastol kan? Iya betul. Bulu trotolnya aja masih ada ya? Ekornya juga lumayan panjang. Gitu. Iya ekor lumayan panjang tuh. Ini bener prospek jatuhnya ya? Iya. Jadi karena indukannya prestasian ya buat teman-teman yang punya feeling silahkan dieksekusi ya. Siap. Ringkak. K88 ya. Oke, full set free ongkir ya. Full set free ongkir. Berlanjut mas yang dikeluarin. Yap. Kandang warna hitam, kerodong warna merah lagi. Iya. Ini udah pernah jalan lapangan, pernah prestasi atau hanya gacor rumahan? Itu terakhir masuk nominasi besar sih. Terakhir masuk nominasi besar? Iya. Jadi lagi-lagi burung ada mental ya. Burung udah pasti ada mental. Terus juga dari segi materi ya udah jelas banyak gitu mas ya. Udah pasti banyak. Ini
Nggak pakai ring atau apa sih? Itu nggak pakai ring, Mas. Lost ring. Tapi ternakan? Ternakan. Oke. Harganya berapa, Mas? Untuk harga itu lost ring mapan ya. Oke. Itu harga 3.500 full set. 3.500 full set. Iya. Tentunya garis ongkir tentu. Itu yang meliputi Pulau Jawa ya, 10 Jawa. Itu kenapa, Mas? Kadang ada yang komentar, kenapa sih kalau garis ongkir hanya 10 Jawa, Mas? Soalnya kan kalau Pulau Jawa masih terjangkau. Okay. Kalau luar pulau itu kemarin terakhir itu ke Balikpapan ongkirnya itu 1 juta lebih. Oh, jadi kalau misalkan ke Balikpapan free ongkir juga, kalkulasi keuntungannya nggak ada gitu, Mas, iya, ya? Iya, betul. Itu lebih tepatnya seperti itu, ya? Iya. Jadi mohon untuk teman-teman yang nonton video ini dan di luar pulau, ya harap dimaklum, Mas, ya? Iya. Karena kan yang nentuin ongkir kan bagian pengiriman, Mas, ya? Iya. Oke, ini jadi lost ring, ya? Lost ring. Sekarang yang dikeluarin lagi, Mas? Iya, betul. Kandang warna hitam, kerodong warna merah lagi. Iya. Ini jadi kalau pakai kerodong warna merah, burung agak lebih kelihatan, Mas, iya, ya? Biar lebih cerah, katanya. Iya. Ini suara jangkriknya fasih juga, Mas, ya? Ya, ini fasenya jangkrik sama bajing. Bajing itu tupai ya? Bajing itu tupai. Iya. Tapi buat parunya lebar juga, Mas, ya? Iya. Ini kalau buka paru enak banget. Ini maksudnya udah pernah digantang atau emang baru gasor di mana atau pernah prestasi nih? Ini prestasi 2-3. Prestasi 2-3. Iya. Labber, lapres di labber. Oke. Ring apa harganya berapa, Mas? Ini ring APBN, Mas. APBN. Harga jualnya? Harganya 4.500 full set. 4.500 full set. Iya. Ini iya, suara bajing atau tupai itu fasih banget ya. Fasih banget. Mangapnya udah lebar banget lagi ya. Iya. Karena ya burung udah pernah prestasi ya. Ini jadi tentunya nanti gini, Mas. Kadang ada komentar, Mas, nanti itu settingannya dikasihin atau enggak nih? Settingan kita pasti kasih. Dipastikan untuk dikasih semua ya. Burung yang prestasi atau jalan lapangan nanti kita kasih settingan. Dikasih settingannya. Iya. Jadi biar teman-teman yang mau membeli itu tinggal nerusin gitu ya. Iya, betul. Oke, ini lagi-lagi buat teman-teman yang tertarik silahkan di screenshot. Kalau nggak datang aja langsung ke kios, Mas, ya. Iya. Sambil ngopi-ngopi di sini ya. Iya, sambil ngopi-ngopi mantau masih banyak pilihan. Kalau misalkan ini nggak cocok, nanti pilihannya ada yang lain gitu ya. Iya. Jadi biar lebih puas gitu, Mas, ya. Iya, betul. Terus satu lagi, Mas, yang dikeluarin. Iya. Ini kerodong warna merah lagi nih. Ini burung enak ya? Enak ini, isiannya banyak. Ini maksudnya cililinanya juga, atas tembaknya juga, lapet juga ada. LB-nya juga ada? Ada. Ini udah pernah prestasi atau gimana? Ini prestasi, kemarin dapet 1-2 ini. Itu tapi di Jawa gitu ya? Di Jawa. Oke, tapi burung begitu sampai Jakarta juga masih on. Masih on ya? Iya. Itu di Jawa labber atau lapres, Mas? Itu kemarin di labber sama lapres. Oh, jadi oke lah, main tiket-tiket agak lumayan. Iya. Oke lah ya. Ini ring apa, harganya berapa nih? Itu nama ringnya LHSM. LHSM, iya. Harganya? Harganya 6.500 full set. Oh, 6.5 full set. Iya. Tentunya gratis ongkos kirim juga. Gratis ongkos kirim 10 Jawa. 10 Jawa. Nih, tapi gini, Mas, seandainya ini mau pantau lapangan udah siap atau dikondisikan dulu atau gimana? Kalau untuk pantau lapangan insya Allah siap. Okay. Nanti kapan mau dipantau terus tentukan waktunya, nanti kita siapkan dulu. Oh, jadi diatur waktunya ya? Iya. Karena kan misalkan mau dipantau lapangan, burung ini mungkin selang beberapa 4 hari atau 5 hari benar-benar dikondisikan, Mas, iya, ya? Iya, harus dikondisikan dulu. Iya, jadi nggak di track gitu ya? Iya. Biar tenaganya tuh ya, benar pulih lah gitu ya? Apa, tenaganya pulih terus kondisi buat lapangan lah. Biar maksimal lah gitu ya? Maksimal kerjanya. Ya, biasa pemain gantang udah paham lah, Mas, ya? Iya. Kalau mau pantau lapangan gitu ya? Iya. Ini ring apa tadi namanya? LHSM. 6 juta full set ya? Iya. Free ongkir ya? Free ongkir. Nah, sekarang, Mas, satu lagi, Mas, nih. Iya. Ini ekornya agak lumayan panjang juga ya? Lumayan panjang. Ini volume juga lumayan kencang juga, Mas, ya? Volume tembus. Ini maksudnya udah pernah prestasi atau? Ini jalan lapangan aja sih. Jalan lapangan? Iya, masih. Tapi jalan lapangan. Pasang badannya tuh, ya kan? Iya. Gagah burung ya? Kemarin digantang cuman belum hoki aja. Di sini atau di Jawa? Di Jawa. Oh, di Jawa. Terakhir digantang belum hoki? Belum hoki. Tapi burung mau kerja? Mau kerja di atas. Oke. Okay. Ini tapi gayanya kayak emang kekinian gitu ya? Iya, gaya kekinian gitu. Oke, okay, ini ring apa harganya berapa, Mas? Itu lost ring F4, Mas. Lost ring tapi F4? Iya. Ya berarti burung ternakan lah, Mas, ya? Harga jualnya? Harganya 4.500. Full set? Full set. Ini juga sangkarnya di sini bagus-bagus, Mas, ya? Iya. Bukan sangkar mentahan, bukan ya? Mentahan.
Kita emang sengaja kasih sangkar baru. Oh, sangkar-sangkar baru. Sangkar baru. Ini tentunya ada gratis ongkos kirim juga. Gratis ongkos kirim 10 jalan. Ya, ini buat teman-teman yang ragu silakan datang ke kios langsung. Pokoknya dipantau langsung aja Mas ya. Iya. Biar lebih real lihat burungnya seperti gimana ya, gitu ya. Iya. Terus ini berikut lagi Mas, di kerodong warna mana lagi Mas? Iya. Kandang warna hitam. Pastel dewasa atau gimana nih? Itu dua kali matinya. Tapi ternakan, ternakan. Ini udah pernah jalan lapangan, pernah prestasi atau gimana nih? Itu jalan lapangan Mas. Jalan lapangan, jalan lapangan. Jadi lagi-lagi kalau jalan lapangan burung digantang enggak malu-maluin Mas ya. Betul. Materinya pun udah banyak lah gitu ya. Ini udah pasti kunci. Oke, ini ring apa? Dijual berapa Mas? Nama ringnya Respada. Respada. Iya. Harganya? Harganya 3.800. Burja full set? Full set. Oh, full set ya. Ada gratis ongkir kah? Gratis ongkir 10 jam. Oke, ini lagi-lagi buat teman-teman yang lagi dari Murai Batu, prospekan arahnya buat digantang ya, mungkin di sini salah satu rekomendasi Mas ya. Iya, betul. Karena dari tadi saya perhatikan burung jalan lapangan, yang prestasian, yang pastelan prospek, iya. Ada yang udah sering juara juga gitu ya. Ya emang kebanyakan yang nyari di bias ini kebanyakan pemain sih Mas. Oh, pemain. Iya. Jadi arahnya buat digantang gitu ya. Arahnya buat digantang. Cuma kita stoknya ya cari yang buat jalan lapangan atau prestasi. Oke, jadi biar teman-teman tinggal yang jalan lapangan ya tinggal nyari settingan-settingan, yang prestasi pun tinggal ngelanjutin gitu Mas ya. Karena dari segi settingan pun semuanya nanti dikasih ya. Semua kita kasih. Oke. Oke Mas Eko. Ya, siap. Ini untuk reviewnya cukup ya? Siap, cukup. Saya mewakili teman-teman Kicau Mane Mas, harganya udah net atau masih nego nih? Untuk harga itu bisa masih bisa nego. Bisa nego. Masih bisa nego. Jadi tinggal datang aja ke sini ya. Iya. Sambil ngopi-ngopi Mas ya. Siap, namanya. Terus di sini Mas, akun sosial medianya apa aja Mas nih? Untuk akun sosial media kita di YouTube kita ada, itu namanya Toko FBK Berfarm. Oke. Okay. Terus TikTok-nya juga ada Toko FBK Berfarm juga. Siap. Terus Facebook-nya ada Eko Putra. Jadi buat teman-teman yang masih ragu, tinggal silakan diikuti sosial media tadi biar lebih yakin lagi Mas ya. Siap. Biar tahu historinya gitu ya. Siap. Oke, ini terima kasih banyak Mas ya. Siap. Makasih Mas Haji. Mudah-mudahan RBK Birpam atau RBK Jelambar semakin jaya. Siap. Makasih. Terus semakin banyak pelanggan Mas ya. Amin, amin. Oke, teman-teman, itu tadi review harga burung di kios RBK toko RBK Birpam atau RBK Jelambar yang berada di Jalan Swadaya Raya, ini ikutnya di Jelambar, Jakarta Barat. Sekiranya cukup, untuk lebih lengkap tinggal di kontak kontaknya. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, komen, share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.